terpaksa tidur karena dia jet. Oh my gosh, nih. Ye, akhirnya jalan lihat. Halo, selamat datang di Venda Vlog. Hari ini aku mau ajak keluarga juga, aku pulang ke Flora. Jadi tadi sudah semuanya sudah siap, terus barangnya banyak paketnya kita bawa. Dan keretanya ini kita naik Dharma Wangsa dari stasiun Pasar Senen. Jam keretanya berangkat jam 8:55, tapi kita jam 8:30 sudah di sini soalnya memang sudah antri banyak. Bisa dilihat ini loh. Jadi kita maunya ya luxury, cuma adanya yang malam. Oke, kita langsung ke dalam aja karena anak-anak sama ibunya sudah di dalam. Oke, sekarang kita berada di dalam. Kita mau lihat kira-kira gimana fasilitas kereta yang di sini. Gimana pendapat ini anak-anak sama ibunya, kira-kira kira-kira suka nggak naik kereta di Jerman ini? Oke. Okay? Yes. Kamu mau muss von dort bis dort jeden Schritt machen, wenn du hier reinfällst. Harus loncat itu emang ya? Ya. Iya, ini enggak sayang memang. Kelihatan sini. Kursinya bisa dibalik ini. Akhirnya ketemu. Ayo. Awal. Bisa enggak kamu? Ya, top pokoknya. Naik semua ya. Nah, ini jadi tempat duduknya bisa di... Nah, ini lebih bagus untuk kita kan? Ya, bisa berempat saling berhadapan-hadapan gini. Sebentar. Gimana ya? Coba mau tidur. Yang ini bisa. Pura Alma pura-pura tidur gitu. Di, Mama. Di. Keras banget. Gak gitu, santai-santai. Tarik ke belakang, Bon. Di. Ini. Ya, coba. Dan jetzt den Rücken hinten drücken. Tuh. Bisa gak? Und dann loslassen. Den Hebel loslassen. Nah. Ini jauh lebih luas loh. Luas ya? Kalau untuk standar Jerman agak buang spasi. Maksudnya itu kurang kapasitas. Kalau Jerman ini mungkin double. Iya, betul. Gak sampai double. Iya. Kalau gini kok kayak... Mama, di kamera. Ye, akhirnya jalan lihat. Du langsam ist denn nur. Ya, pelan-pelan dulu. Wow. Ini tulisannya, aku mau lihat tulisannya apa itu? K? Indonesia Schatzu. Ich weiß. Ada masih ini. Von was? Indonesia kereta. Ja, stimmt. Aber große Nase. Einmal, wir haben auch einen großen Nase. Was ist da? Ach, hier, guck mal, da müssen wir alle warten wegen uns. Wir können ja am Gleis sogar. Freuen sich bestimmt, wenn es jemand sieht. Da ist noch eine Mama. Die warten in der Mitte, das ist ja gefährlich. Boah, das sieht aber schön aus. Boah. Boah, ihr glaube ich, war mit einer Bunga. Bunga itu. Makanan. Itu ubi jalan. Bagus. Kereta anak-anak suka sekali. Jadi ini keinginan Lia sebenarnya pengen naik kereta. Terus karena keretanya ini kan dari Pasar Senen itu langsung ke Surabaya. Jadi ngelewati Blora kan. Pas. Nanti jemput temanku di sana. Pengennya naik ini, naik pesawat. Kan di Blora sekarang sudah ada bandara juga. Cuma bandaranya itu yang dari Halim Perdana Kusuma itu lagi diperbaiki. Jadi nggak ada penerbangan. Terus kita ini naik kereta. Ini 8 jam lor ini lor. Jadi kemarin itu dari Jerman, atau Jerman sampai ke hotel itu 29 jam. Terus sekarang 8 jam. Wah, ini perjalanan panjang banget. Tapi anak-anak inilah, salut anak-anak bisa
bisa ngikutin. Tuh, gimana sayang? Mau ke teh, mau? Oh ini, oh dari nggak masuk, beneran jadi gampang. Sip. Itu lebih kayaknya kakiku terlalu besar. Kakiku terlalu besar, ini kan nempel di kaki loh. Resek. Kayaknya ini kata harus diet. Malah nggak harus pakai itu, nggak pakai. Kakinya nggak standar. Oh iya benar, mungkin itu standar gue terlalu gemuk. Enggak, ini kalau apa ya dikeluarkan mesinnya kan, ini soalnya keretanya itu agak tua, jadi kayak gini loh. Lihat. Apalagi miring. Miring. Iya, dan tapi ya anak-anak suka lah. Lihat sekarang mereka lagi asik nonton tabletnya. Ini nggak tahu kita belum. Inilah kalau aku bandingin dengan kereta di Jerman yang eksekutif. Eksekutif di Jerman bisa dibilang yang ICE. Kereta ICE itu lebih nggak berisik. Kalau di sini keretanya lebih berisik ya sayang. Menurutnya lebih berisik kan? Iya, BC karena enggak? Terasa ada kereta yang relnya. Iya. Ya lebih kelas kurang inilah ya. Terus kalau naik kereta ICE, kalau pintu ditutup ya kita enggak dengaran dari luar. Oh ini kayak yang ICE, aku ingat itu. Kayak ICE, iya kan? Kalau di Jerman kayak ICE yang Intercity, tapi yang bukan Express. Jadi kelas 2 nya dari yang kereta yang paling cepat. Itu memang kayak ini, persis. Tujuan pilihan buat restoran di sini karena anak-anak sudah lapar, kita mau beli makan dan kita cek di mana nanti sebatas, oke? Okay? Ya botolnya yang gede kayak gini coba. Dua atau satu? Dua atau satu? Ya disediakan lah. Ya oke, berarti dua. Dua. Ya. Jadi sekarang kita sudah sampai di kantinnya kayak gini kira-kira situasinya. Kamu pegangan terus, doi ya. Iya. Gak bisa keluarkan sendiri, Lies. Susah ini, awas. Iya, au mama. Wah. Nah. Ini Lies mau makan dulu. Lies lagi pesan apa? Ayam apa? Ayam kris, ayam kansa, ayam crispy. Ini kenapa pesan ayam kok ayam nasi goreng rindu. Dah ini ambil nasi gorengnya. Coba lihat ini siapa yang lebih dekat nasi goreng. Ini ada sendoknya enggak? Ada kerupuk. Kerupuknya. Harganya berapa? 2 1.35 kalau nggak salah. Satu porsi. Lihat. Ini ada induk alas. Lihat nasi gorengnya. Kayak gini. Ini sausnya pedas. Nah, ada ayamnya, ada telurnya, ada asapnya. Bagus. Wow, Ries pesan nasi apa ini? Nasi ayam crispy. Amin. Saus yang tomat ini lihat. Ketchup. Oh, bentar. Ini saus pedas. Saus pedas. Nih. Ini saus tomat, yang ini saus tomat, dua saus tomat. Oh, pedas. Ternyata terlalu pedas itu. Ya enggak. Coba cek dia, enak enggak? Bismillah dulu, bismillah. Ayamnya pedas enggak? Jangan-jangan pedas kayak MKFC kemarin. Mantap. Joss. Yang nasi goreng itu sayangnya terlalu
tes tuh, tadi Alma nggak bisa makan. Dan memang rasanya nggak kayak nasi goreng lainnya. Kenapa nggak enak? Nggak tahu. Tapi dari ayamnya sih enak, ayam aja. Ayam apa itu sudah sembilan jam apa? Ya. Pintunya susah dibuka ya. Swansea tidur karena dia jet lag tadi pagi, dia nggak bisa tidur sampai baru tidur jam 3 pagi lah. Jam 3 pagi itu kayak jam 10 di Jerman, makanya dia ngantuk sekali karena jam 6 pagi kita sudah bangun, dia cuma tidur 3 jam. Nah sekarang Alma ikut ketiduran lah Nur. Aku sudah pernah pakai kereta yang dekat laut satu kali di Sri Lanka. Udah. Hebat. Dai masa bebe, masa bebe. Itu ya, kesel aku. Ah, itu kerbau itu. Oke, gimana sayang sejauh ini kamu naik kereta Indonesia ini? Apa yang paling berkesan untuk kamu? Bagus. Aku memang suka karena rasanya beda dengan di Jerman. Di Jerman lebih mencapekan. Kalau di sini sudah 6 jam naik kereta, 6 masih oke. Kita jalan 8 jam. Tinggal 2 jam. Dan aku paling suka bahwa kursi ini bisa diputar. Karena enak, karena di Jerman kadang-kadang nggak bisa dapat yang perempat, jadi harus berpisah kan. Kalau di sini enak, dimanapun bisa putar kursi west sudah perempat. Iya. Nah ya, itu paling enak. Itu yang paling enak ya. Menurut kamu apa? Menurut aku ya sama sih. Yang anehnya itu nggak melelahkan itu yang bikin ya, yang bikin enak juga. Cuma ya. Mungkin karena pemandangannya juga lebih bagus, lebih menarik. Nggak udara juga di sini mungkin. Kalau besar. Ya. Ya. Sudah datang. Akhirnya kita sampai ke Cepulur. Mana Kak mau ke Cepulur? Ya. Oke, kami akan yang lain. Ini bagasinya. Coba ini lor aku. Full semuanya ini. Baik-baik ke depan belakang. Jadi kira-kira seperti itu aja perjalanan hari ini. Anak-anak suka. Pokoknya pantengin terus channel ini. Jangan lupa tetap sehat, tetap semangat, terus berdaya pokoknya. Mantap, dadah. Bye-bye. Ayo kita mau lanjut perjalanan ke rumah. Dadah Almi. Almi kemana, Dok?